Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Banyak hal yang bisa kita rasakan dari keseruan bersepeda. Dari hanya sekedar menghadirkan suasana yang ceria, membuat perasaan kita menjadi lebih bahagia, sampai pada suatu yang menggetarkan jantung kita, menantang bahaya, meliuk-liuk di turunan yang penuh tantangan. Semakin berdebar, semakin asyik. Itulah adrenalin. Tapi apakah adrenalin adalah hal yang baik untuk aktivitas bersepeda kita? Dan apa yang bisa kita lakukan dan kita manfaatkan? Mari kita selami lebih dalam. Apa itu adrenalin? Adrenalin adalah hormon yang membantu kita bereaksi sangat cepat jika kita dihadapkan pada situasi yang mengasyikkan, penuh tekanan, penuh tantangan, atau berbahaya. Ini dikenal sebagai respon lawan atau lari, fight or flight. Dalam situasi seperti ini, otak kita akan mengirimkan pesan ke kelenjar adrenal terletak tepat di atas ginjal untuk mulai melepaskan hormon ke dalam darah. Kita akan merasakan efek adrenalin dalam waktu 2 atau 3 menit. Ketika situasi menjadi lebih tenang, kelenjar berhenti memproduksi adrenalin. Tetapi kita masih bisa merasakan efeknya hingga 1 jam. Adrenalin kadang-kadang identik dengan bersepeda off-road, khususnya downhill. Tetapi mengayuh sepeda dengan kecepatan tinggi, meliuk di antara padatnya lalu lintas, juga bisa menghadirkan adrenalin dalam darah kita. Ketika kita bersepeda dalam intensitas tinggi, seperti sprint atau bersepeda di tanjakan, maka yang kita andalkan adalah sistem anaerobik. Penggunaan sistem anaerobik ini dalam mengolah energi, diterjemahkan tubuh bahwa kita sedang menghadapi bahaya, dan tubuh secara otomatis mengeluarkan hormon adrenalin dan kortisol. Faktor kecepatan. Hanya ada dua faktor yang bisa meningkatkan kecepatan: menaikkan power dan menurunkan hambatan. Menaikkan power erat kaitannya dengan suplai energi. Power yang besar pastinya membutuhkan energi yang besar pula. Sumber energi utama tubuh adalah glukosa atau gula darah. Semakin banyak ketersediaan glukosa dalam darah, energi yang dihasilkannya pun semakin besar. Energi yang besar ini membuat pesepeda mampu mengayuh sepeda dengan kuat. Di samping ketersediaan sumber energi, yaitu glukosa, tubuh juga membutuhkan oksigen untuk campurannya, serta kecepatan suplai darah ke otot yang membutuhkan. Nah, jumlah glukosa dan oksigen yang banyak di dalam darah dan tersedia dengan cepat akan meningkatkan power. Manfaat adrenalin. Ketika hormon adrenalin memasuki aliran darah, hormon adrenalin akan menimbulkan efek pada berbagai organ tubuh, seperti naiknya detak jantung, akibat meningkatnya intensitas kerja jantung yang membuat kita lebih waspada. Kemudian tubuh bereaksi dengan memperlebar pembuluh darah. Karena pelebaran inilah, suplai oksigen ke otot akan semakin lancar. Di samping pelebaran pembuluh darah, tubuh juga bereaksi dengan meningkatnya produksi gula darah. Dan ini menjadi sumber energi yang berlimpah. Dari dua kondisi ini saja, bisa kita lihat manfaat adrenalin ketika bersepeda. Meningkatnya suplai oksigen dan ketersediaan glukosa yang tinggi membuat kita menjadi lebih bertenaga. Dan baiknya, energi yang dihasilkan bersumber dari sistem aerobik yang tidak menimbulkan kelelahan neuromuskular. Maka tak heran, orang yang menghadapi bahaya, seperti ketika kebakaran, mereka sanggup membawa barang yang lebih berat dari yang kita pikirkan. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam Goes.